guys, Sobat Jiwa, masih dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Kali ini kita jalan-jalan di Kia-Kia Kembang Jepun, Surabaya. Kia-Kia merupakan salah satu alternatif wisata malam bagi Sobat Jiwa yang sedang berkunjung ke Kota Pahlawan Surabaya. Tempat ini terletak di Jalan Kembang Jepun, Bongkaran, Kecamatan Papean Cantikan, Surabaya, Jawa Timur. Kia-Kia ini terus dikembangkan oleh pemerintah kota yang mempunyai tujuan untuk pemberdayaan ekonomi melalui program pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah yang biasa kita sebut UMKM, yang tentunya sejalan dengan program memberantas kemiskinan di kota. Tercatat banyak pedagang UMKM yang berdagang di Kia-Kia setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Menjelang sore pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat, petugas dari Dinas Perhubungan melakukan penutupan di Jalan Kembang Jepun. Sepanjang Jalan Kembang Jepun disulap menjadi kawasan yang nyaman untuk nongkrong atau cakruan. Banyak bangku dan meja tertata rapi di tengah jalan yang dikelilingi aneka ragam makanan dan minuman yang dijajakan para UMKM, sehingga seketika berubah menjadi surga bagi pecinta kuliner. Sobat Jiwa, di Kia-Kia juga sering diadakan event-event yang tentunya menambah ramai, seperti menyajikan beberapa kesenian yakni rumah kecapi yang memainkan alat kecapi yang begitu memukau penonton. Ditambah lagi adanya pertunjukan barongsai, dan tentunya masih banyak lagi event-event lainnya. Thank you.
Nadine sekarang beruntung sekali karena mendapatkan tiket bus SSCT untuk berkeliling di kota Surabaya. Tepuk tangan sekali lagi, dan ini diberikan langsung oleh Bu Farah. Baik, terima kasih. Ini lagi berlangsung bagaimana caranya mengklaim tiketnya bus SSCT. Karena memang di Surabaya ini semua fasilitas kami berikan semaksimal mungkin untuk warga Surabaya. Dan teman-teman di sini kalau juga ingin menaiki bus SSCT bisa langsung dipesan. Untuk seluruh infonya ada di Instagram Surabaya Spark. Sobat Jiwa, selamat jalan-jalan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya.